Artis cantik Sharwenda dan Ruben Onsu masih menunjukkan kebersamaannya di tengah isu gugatan cerai. Ruben dan Sharwenda sama-sama kompak mengunggah potret bersama anak-anaknya yang akan berangkat liburan ke luar negeri. Dalam foto tersebut terlihat Ruben Onsu menggendong putri bungsunya Tania dengan tangan kiri sembari tangan kanannya memegang pipi Betran Peto yang ada di kanannya. Sementara Talia berdiri di depan Betran Peto dan di samping ibunya Sharwenda. Dalam foto tersebut, Sharwenda menunjukkan senyumnya, sementara Ruben Onsu tampak sumringah. Diketahui, Sharwenda sedang berada di bandara untuk berangkat menuju Hong Kong bersama ketiga anaknya. Ruben Onsu yang tidak bisa ikut hanya bisa mendoakan keluarganya dengan menuliskan "Safe flight" dalam unggahan di akun Instagramnya @rubenonsu beberapa waktu lalu. Sementara Sharwenda hanya memasang emotikon senyum. Namun yang menarik, warganet membanjiri kolom komentar dengan bujukan agar rumah tangga mereka tetap utuh. Sebelumnya, Sharwenda disebut tengah menghadapi gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 9 Juni 2024. Sidang perdana perceraian Ruben Onsu dan Sharwenda dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Juli 2024 mendatang.